Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat yang super dimanapun Anda berada, jumpa lagi di informasi kita atau di dokumen kita. Oke, ini seperti biasanya kita tunjukkan dahulu Proji Bile Seni Perwes Cahaya Dekat dan Jauh, silakan diperhatikan. Untuk seni perwes ini membukanya maksudnya membuka lampu jauhnya gitu ya. Dia cukup lebar, beda dengan BSD-nya atau setiap reflektor Proji beda karakter. Itu aja. Ini dia, jeng 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 jeng. Ya, di depan kita sudah ada sudah ada reflektor bit ESP atau bit 2017-19, 17-18-19 gitu ya. Ini original dan baru, atau bit strip masih sama, bentuknya masih sama. Kita cek-cek dikit, original masih baru dan seperti biasanya. Dan mohon maaf juga sekaligus karena prosesnya tidak bisa kita tunjukkan secara lengkap karena waktunya sedikit dan sangat sibuk sekali setiap harinya, karena bulan-bulan ini sangat-sangat penuh kesibukan, mohon maaf juga. Dan proses akan kita percepat abrakadabrak seperti biasanya. 1, 2, 3, ini dia. Jeng 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 jeng. Yakin guys kayak lagu kematian nih aslinya. Jeng 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 jeng. Tada! Ah, wow 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 wow. Ya, terima kasih. Weh, udah. Ya, terima kasih atas bantuan doanya dan dukungan juga untuk sahabat yang super dimanapun Anda berada. Sehat selalu, sukses selalu untuk sahabat super semuanya. Ini dia seni perubes AE cobe bulat warna putih dan AE mata elang warna putih satu-satu ya, di kiri satu, di kanan satu, jumlahnya 2 biji. Semuanya berpengaruh di harga, pakai mata elang nggak pakai mata elang, semuanya berpengaruh. Nah, ini ya bentuknya seperti ini, sudah di dalam seni perubes menggunakan leveling AE cobe bulat. Nah, ini kita tengok ke belakang, bagiannya belakang seperti ini sahabat sobat. Ya, ini dia ada box tentunya, ada pernapasan di sini dan originalnya juga tentunya di bagian atas, atas bawah. Nah, di atas ada dua kanan kiri tentunya. Ini pernapasan. Pernapasan selalu penting ya. Ada tombol power window tentunya dikarenakan dia menggunakan leveling. Nah, ini dia nanti akan kita tes sedikit. Yang enggak kalah pentingnya ini pemberitahuan kepada yang punyanya bahwa barangnya sudah jadi, yang merasa siapa? Ayo 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 yuk, barangnya sudah jadi. Biasanya sudah jadi kita informasikan. Sorry di sini pinggir jalan guys, cukup bising banget, banyak motor. Biasanya kita informasikan mereka melunasi langsung kita kirim dan ngasih alamat lengkap. Nah, ini dia. Hanya mencolokkan soket originalnya ini dan memasang saklar halo off ini. Nah, ini cetrek 1, cetrek lampu dekat, cetrek 1 lagi lampu jauh. Jelas ya. Cetrek 1 kembali dekat, cetrek 1 off. Nah, lampunya off. Lampu utamanya, lampu projinya. Ya, jelas ya. Mudah-mudahan jelas penjelasannya. Kalau nggak jelas, silahkan diputar kembali atau cari inspirasi lain atau kita jelaskan di lain kesempatan. Sangat-sangat mudah sekali pemasangannya. Karena dari kemarin banyak sekali yang masuk di WhatsApp kita ini cara pasangnya gimana, nanti rubah kelistrikan atau enggak. Enggak perlu. Selalu kita menjelaskan secara berkala setiap ada dokumen. Nah, tampilannya sepertinya chrome-nya dicat hitam. Nanti, ya ini bukan nanti, sekarang akan kita tes sedikit untuk memastikan bahwa barangnya ini berfungsi enggak, senjanya berfungsi enggak. Kalau enggak kita tes enggak ada buktinya, nanti dikirim ternyata di sana enggak nyala misalkan. Tapi kalau enggak nyala di video dari pembukaan dari pertama dibuka di DOS ada videonya, tidak terputus videonya, dites kok enggak nyala. Nah, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Tapi kalau nah ini kan sudah kita dokumen dari sini menyala gitu ya. Soalnya setiap orang ini kan berbeda, setiap sahabat super juga berbeda. Kadang bisa aja dipakai praktek di luar, bisa jadi. Tapi bagusnya selalu konsultasi sih, boleh sih, malah bagus ya kalau konsultasi dulu ya. Oke, untuk sahabat super ini dia AE cobe bulat warna putih lebih dominan dibanding Demon yang warna hijau. Ini permintaannya Demon warna hijau, tapi dia kalah dengan AE cobe karena AE cobe ini menyalanya cukup terang ya, bersaing sama mata elang ya. Jadi demonya kalah gitu. Tapi ini aslinya ada demonnya ya. Ini warna hijau sesuai permintaan kepada yang punyanya. Sudah selesai konfirmasi. Kalau konfirmasi biasanya sekalian ngasih alamat lengkap. Nah, begitu ya. Kalau nggak ngasih alamat lengkap biasanya kita minta ya, kalau udah posisi udah
nanti kita cari WhatsApp-nya di dalam handphone ya. Ini kita tes untuk lampu jauh. Ya, menyala lampu jauhnya dan levelingnya belum. Sebentar. Ini dia tombolnya. Kita harus mengetesnya. Leveling fungsinya untuk mengatur cahaya dekat, tinggi rendahnya cahaya dekat dengan tombol. Bukan untuk lampu jauh ya. Nah, ini kita tes red. Naik-naik. Ya, naik ya. Jadi posisinya motor diam. Itu nanti kalau ketinggian kendaraan tinggal pijit dengan tombol sangat mudah sekali ya. Tapi leveling non leveling beda harga. Tapi kalau non leveling, kemarin kita jelaskan kembali. Non leveling cara mintel kalau ketinggian cahaya dekatnya tinggal dikendurin baut yang ada di bagian bawah reflektor atau bawaannya, setelannya pakai bawaan. Tetap bisa diatur, hanya saja pakai kunci. Ada yang pakai obeng, ada yang pakai kunci pas 8-10, gimana motornya beda-beda. Hampir semua motor ada setelan tinggi rendah reflektor. Hampir semua motor. Nah, jelas ya. Untuk menghemat biaya ya non leveling saja begitu ya. Oke, udah dites lampu dekat jauh menyala. Senja menyala. Dan kepada yang punya barang ini siap dikirim. Tinggal konfirmasi, kurang lebih begitu. Nah, jelas ya. Untuk cat sendiri ini permintaannya di cat hitam dan cat gratis, tidak dipungut biaya. Masih banyak yang bertanya, ini kalau di cat harganya jadi berapa? Enggak, cat gratis. Dari kemarin cat hanya gratis, tinggal request gratis. Oke, kita tunjukkan sedikit kembali untuk cahaya ini dah. Jreng 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 jreng. Ini dah, ya. Silakan diperhatikan sendiri kalau ada kendaraan lewat, cukup oke dan bagus untuk sniper UPS. WC-nya juga sangat bagus, silakan request. Kita buatkan dan tanyakan harga juga melalui WhatsApp yang ada di komunitas dan tentang di bagian belakang atau di deskripsi-deskripsi video sebelumnya juga sudah sangat banyak. Sekian dan terima kasih, sehat selalu untuk sahabat yang super. Nice informasi, nice video dokumen kita. Wassalam, bye-bye. Wah, cakep kan? Cakep lah. Apalagi kalau benar-benar di gelap gulita ya. Ya pokoknya joss. Terima kasih.